Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Suga Fishing. Ya, video kali ini mau mancing ikan nila ya. Nila di spot yang biasa ini, bawah pohon beringin lagi ya. Itu spotnya. Ini habis hujan jadi rada gede airnya yang turun dari bendungan ya. Nah, saya pakainya umpan ini. Oke. Langsung kita tes, oke? Okay. Umpan hijau, wangi, top. Simak video ya, paling belakang ya, top bikin umpannya ini. Oke bro, lanjut kita lempar lagi. Thank you.
satu kecil, satu besar. Jos, start, saya ember. Oh, ini lepas ini berusin. Jos lur, oke langsung lagi. Aduh, kusut lur, kusut, servis dulu. Oke teman-teman, ini bahan-bahan yang kita butuhkan ya. Di antaranya ini ada essence puding ya. Terus ini perekat yang putih. Perekat, terus ini umpan ikan nila. Ya, pelet nila. Dan ini pelet ikan mas. Nah, ini semua bahan kita campur jadi satu ya. Langsung aja kita campur. Oke. Ya. Ini nyampurnya jangan dikasih air dulu, jadi bahannya dimasukin dulu aja, dicampur kering ya posisi nyampurnya ya, biar merata. Oke teman-teman, ini semua bahan kita campur jadi satu ya, nyampurnya saat kering, jadi jangan udah dikasih air dicampur, nyampurnya masih kering kayak gini, jadi bisa merata. Campur jadi satu. Ini perekatnya. Perekatnya sih secukupnya. Ini saya kasih separuh ya. Oke. Cukup separuh. Jadi kalau kurang kita tambah. Nah, kalau kita aduk. Baru nanti kalau udah tercampur kita kasih air. Nah, ini udah tercampur ya, udah rata, baru kita kasih air. Ini airnya nih, ini esennya naruhnya di air. Jadi ini airnya, ini esen puding ya, kita taruhin dikit aja, kira-kira satu tutup. Maaf nih kalau banyak kapal lewat ya, satu tutup aja udah. Gitu aja buat aroma wangi. Ini bisa pakai esen pisang ya, pisang, rasa pisang itu. Lalu kita masukkan airnya ke sini, dikit-dikit, jangan dikit-dikit ya, nyampurnya dikit-dikit aja airnya, nanti biar nggak keenceran. Kalau kurang bisa ditambah lagi. Maaf nih ya kalau banyak kapal ya lewat, soalnya deket ini nih tempat latihan militer, ini spotnya, jadi rada banyak pesawat. Oke. Itu kita ratain. Oke teman-teman, kita aduk sampai rata. Oke teman-teman, ini bentuknya sampai kayak gini nih tuh ya. Pokoknya sampai benar-benar tuh, benar-benar lengket, kayak seperti adonan roti ya. Ini aromanya enak banget, kayak roti ya, sampai bisa dicuil begini. Nah, ini udah siap ini dipakai. Oke kawan, langsung kita tes umpannya. Thank you.
kita tes.